Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Febri Satya. Konten saya kali ini saya akan membuat video pembelajaran mengenai fitur Mail Merge di Microsoft Word. Apa sih Mail Merge itu? Secara definisi, Mail Merge itu merupakan penggabungan surat. Tapi pada umumnya mail merge ini berarti disebut surat massal, artinya bahwa kita bisa membuat surat undangan atau sertifikat dengan satu dokumen tapi terdiri dari banyak nama. Misalkan kita ingin membuat surat undangan untuk mengundang peserta rapat OSIS atau guru-guru, itu bisa menggunakan fitur Mail Merge di Microsoft Word ini. Langsung saja di konten ini kita siapkan dulu surat undangan. Misalkan di sini saya memberikan contoh surat undangan pelantikan aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini sudah ada konsideran suratnya, kemudian kita juga menyiapkan di database-nya. Jadi kita harus siapkan selain suratnya di Microsoft Word juga database atau basis datanya di Excel. Misalkan di sini saya mengetik ada 10 nama, kemudian NIP dan alamat. Untuk basis data ini kalian bisa custom atau bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya, bisa nama dan alamat saja atau bahkan ditambahkan dengan misalkan tanggal lahir dan lain-lain. Nah, setelah ini kita tutup saja Excel-nya. Nah, di Microsoft Word setelah kita buka, kita masuk ke menu mailings, tab mailings ini diklik, kemudian ada select recipient. Nah, select recipient ini kita klik. Kemudian muncul use an existing list ya. Kita klik use an existing list. Kemudian kita cari penyimpan dari basis data database yang telah kita ketik tadi. Kita open. Di sini ada sheet, jangan lupa checklist di first row data contains column headers. Kita oke. Nah, di sini fitur Mail Merge sudah mulai terinput di Microsoft Word. Untuk mengcrosschecknya bagaimana? Kita insert merge field. Nah, di sini ada nama. Kemudian misalkan di sini kita NIP. Kemudian di sini kita pilih alamat. Kita bisa blok juga ya, agar lebih jelas dengan kontrol B atau bold. Nah, untuk melihat bahwa ada 10 nama tadi yang saya ketik ya, dari basis data atau database-nya, kita lihat di preview result. Ya, di preview result. Jadi kalau kita tadi belum di preview result, ini muncul fitur merge fieldnya itu seperti apa sih, dan nama, NIP, alamat. Kalau kita klik preview result, dia akan muncul basis data yang kita ketik di Excel tadi. Untuk mengganti misalkan namanya, kita klik di tanda panah ini ya, di preview result. Nah, itu sudah menyesuaikan sesuai dengan basis data yang kita ketik tadi. Di sini ada 10 yang akan masuk. Nah, untuk mengedit misalkan setelah kita cek, oh ternyata ada yang salah, misalkan di sini ada edit recipient list ya, kemudian ada data source diedit. Nah, di sini misalkan namanya itu Pevita
Pierce tambah misalkan. Kemudian oke. Okay. Yes. Oke. Okay. Nah, di situ dia nanti akan berganti Pevita Pierce. Jadi tidak usah kalian buka database-nya lagi atau basis datanya, tapi hanya diedit recipient list. Nah, setelah itu bagaimana sih kalau kita ingin mencetak? Di sini ada fitur finish and merge. Ini ada print document. Kalau all itu nanti semua nama yang kita ketik tadi itu langsung tercetak, atau current record nama yang kita tampilkan saja yang kita cetak, atau from ini kebutuhan kita misalkan dari halaman 1 sampai 5 misalkan, itu yang cetak berarti ada 5 nama. Nah, ini kemudahan fitur mail merge yang ada di Microsoft Word. Jadi mudah-mudahan konten saya kali ini bermanfaat untuk pembelajaran kita, dan jangan lupa untuk mendukung video YouTube channel saya, subscribe, like, komen di Febri Satya Channel. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.